jangan bilang kakak tetap mau minta maaf sama Lia. Tapi aku gak bisa diam aja. Aku harus pastiin kalau kondisi bayi dalam kandungannya itu baik-baik aja. Kamu mau kemana? Saya mau ketemu sama Rosa. Karena ternyata Rosa yang melakukan semua ini ke Lia. Saya gak akan biarkan Anda menuduh Rosa dengan seenaknya. Istri saya dan anak saya lagi kritis. Kamu pikir saya akan diam aja? Kamu lihat kan? Kali ini kamu benar-benar jahat sama Lia.